Sobat One Pride MMA. Di fight night ke-38, fighter Ade Permana berusaha pertahankan sabuk atom weight miliknya dari Lipin Citorus. Keduanya bermain cukup sengit, baik Ade maupun Lipin mencoba untuk langsung melakukan submission di ronde pertama. Ronde kedua dominasi Ade Permana begitu terlihat ketika pukulan dan tendangannya berhasil mengenai Lipin Citorus. Meskipun begitu, Lipin tetap memberi perlawanan. Pertarungan pun berakhir kala waktu tersisa 42 detik di ronde kedua. Ade Permana menang melalui kuncian Guillotine Choke. Serat. Oh, kembali. Satu. Dan langsung dibawa ke bawah. Oke, siapin. Siap, tenang aja. Ade. Ambil yang bisa diambil. Pegang bisa yang dipegang. Okay. Pegang bisa yang dipegang. Naik. Sigar. Dan sudah, tapi naik. Sudah bisa dipas. Oh, bisa scramble ke atas. Oh ya, satu teknik. Mainkan. Kembalikan, bisa. Dibalikan kuasai. Ya posisinya. Kuasai. Tapi kan pada posisi atas nih, Bung. Kuasai. Dan Ade dulu, sepertinya ya. Juga, kuasai. Oh kali ini ya. Ade yang masuk di bawah, posisi ya. Bawah. Ayo, kuasai dulu. Iya, bagus. Kuasai. Hati-hati, sepertinya mencoba melakukan cutting ambar tadi ya. Bawa, Sorong. Sorong, Ben. Ya. Ini. Kita lihat apa, oh lebih dibalikan lagi oleh Ade Permana. Dan Lipin sekarang mencoba kembali uang. Dan kembali Lipin melakukan reversal ya. Siap, kakinya. Iya, terus. Ini dia. Dan tampaknya Ade akan mencoba untuk berdiri nih, Bung. Ade kembali menggunakan cage untuk berdiri. Iya, satu guillotine. Posisi guillotine apakah, ya. Head control yang baik. Guillotine sepertinya dicoba, sudah dalam ini, ya. Sudah tinggal bisa diungkit nih ya sebetulnya. Betul. Siap. Tapi ditekan terus ya, oleh Lipin seperti ke depan. Ya. Susuk angkat. Tangan lutut yang baik ini Bung, tadi terus dari posisi. Hati-hati. Head control. Biru hati-hati. Kuasai dulu. Tangannya, fokus. Sorong terus. Masih terus ya pada sorong posisi guillotine Bung. Betul, ini sorong, posisi guillotine ini dari tadi dijaga terus. Jadi ya. Lipin juga harus hati-hati. Dan sepertinya dia mencoba. Nah ini, ini dia. Masuk, sepertinya. Sudah rapat. Sepertinya udah hampir berakhir. Ade Permana. Ini sepertinya dia kembali. Dibawa ke bawah lagi oleh Ade Permana. Bisa diambil. Serap yang sama, low kick ditangkap kemudian di single leg ya. Dengan single leg dibawa ke bawah dengan single leg. Oh kali ini justru Lipin yang mencoba guillotine, tapi ini posisinya di mount ya Bung. Tampaknya udah mau masuk mount, Ade sekarang berada posisi yang lebih dominan. Walaupun Lipin berada pada posisi guillotine choke, tapi lihat tangan yang satu ya Bung tidak. Tidak nyambung. Tidak memegang pergelangan tangannya dan sudah lepas. Dan malah masuk ke mount. Oh, ya. Posisi ini jadi berbahaya untuk Lipin. Tahan dulu, Ben. Tapi tadi kaki yang naik seperti mau mencoba TK sweep ya. Yang dulu biasa dilakukan Tsuyoshi Kosaka. Zaman dulu banget itu. Tarik, Ben. Lipin masih mencoba untuk tadi sepertinya Lipin mencoba menggunakan cage untuk mendapatkan kontrol. Oh, pukulan yang telak. Oh, tendangan yang telak. Mendarat dari Ade Permana. Masuk lagi. Elbows lagi. Iya, kombinasi. Ini tadi benar-benar bagus ya, cakep tadi. Framing, terhabis itu pukulan. Ya. Elbow, ada uppercut masuk. Ya. Masuk lagi pukulan dari Ade. Frame, kembali framing lagi. Dan knees masuk lagi. Iya, ayo rapi Ben, ayo Ben, sekali-sekali yuk. Bisa Ben, ayo. Ini sepertinya ada adjustment penyesuaiannya tadi. Jangan masuk ke bawah, sepertinya tidak dilaksanakan. Sepertinya Lipin lebih siap di bawah, tapi dari posisi jarak pandangnya juga kembali dilakukan oleh Ade. Ini masuk dari Ade. Dua fighter. Tapi Lipin sepertinya belum siap untuk menyerang. Ya.
dia lebih menguasai tengahnya ya. Menguasai center dari cage. Kembali mendekat seperti tadi di awal-awal ronde kedua. Hati-hati lo bro. Rest tangannya Ben. Rest tangannya Ben. Bisa lagi. Tadi juga di awal-awal dia tidak tidak benar-benar mencari underhook. Tapi dia terus lebih kayak menjaga jarak untuk memberikan elbow dan tidak elbow knees atau pinggang Ben, kuasain dulu Ben, ajak push Ben. Dirty boxing. Iya. Iya. Oh, push kick tadi. Push kick yang bagus. Sorong Ben, sorong Ben. Ah, ya, good. Hampir saja masuk take down tadi Bung. Ya. Satu menit hand control keduanya mencoba melakukan hand. Knees lagi dari Ade Permana. Dicoba dibawa ke bawah oleh Lipin. Ya. Demikian classic fight antara Ade Permana kontra Lipin Sitorus. Kalau sobat suka konten ini, silakan klik like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.